Namaku Ida. Aku adalah siswi yang duduk di kelas 11 MA Al-Khiriyah. Setiap pagi aku menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Tidak lupa untuk selalu berpamitan dengan ibu. Sekolah selalu membuatku merasa bahagia. Karenanya aku jadi senang untuk belajar di sekolah. Nama dia Reni. Reni adalah sahabatku di kelas. Dia adalah Agus. Ia teman yang selalu membantuku. Oh iya, Ida, kamu udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Udah. Soal nomor 5 susah ya? Iya, dah. Semua kebahagiaan ini berubah ketika dia datang. Traffic is back up. Nama dia Agung. Dia adalah ketua geng di kelas ini. Dan mereka berdua adalah anggota gengnya. Mereka setiap hari tidak ada hentinya untuk selalu mengusik di kelas. Ini dia nih pahlawan kesiangan tadi di kelas. Lu yang nyepuin bos gua ke BP. Alah, cepu lo. Edi, Putra, pegang dia. Ikat, bos. Gak usah sakit-sakit, ah. Ini akibatnya kalau lu macam-macam sama kita. Ikat, bos. Belum seberapa ini, maaf. Oh.
sabar ya. Makasih ya. Bu, makasih Bu. Bos. Iya, Bos. Tugas sudah buat. Tugas apaan? Tugas pada Mesa yang gua lalu. Ah, males buat gua. Bodo amat. Kalau enggak buat, enggak bisa ulangan kita. Iya, kan lu enggak bisa naik lu. Lah, ya itu mah gertakan doang. Jadi lu membuat ya nih. Enggak. Gua mah niat buat gua. Iya, benar. Ya, udahlah, terlalu lu pada. Udahlah, kita yang buat lah. Padahal kalau diingat-ingat, gue suka ngebully dia, jailin dia. Ya ampun, nyesel gue. Makasih ya. Iya. Yeah.